Assalamualaikum. Hari ini aku sangat sedih dan kecewa apabila aku buka je media sosial, aku buka je Instagram, banyak orang yang menghantar tentang agama BTS. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai aku tengok anak muda yang menghina agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam ini tidak semudah yang kita lihat sekarang. Di baginda sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Mekah, Nabi dihentam. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi dilempar batu, dilempar najis. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi dihina. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci kita. Walaupun Nabi tidak pernah melihat kita, tetapi Nabi sentiasa mendoakan umatnya. Sahabat sekalian, di manakah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ramai sangat yang memuja-muja. Aku sangat kecewa bila aku tengok satu video ini. Seorang wanita yang berjilbab, yang bertudung, yang menutup aurat, tetapi sanggup dipeluk oleh seorang artis K-pop ini. Di manakah kemuliaan kita umat Islam? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diradai Allah Subhanahu Wa Taala agama Islam. Tetapi aku tengok sekarang ini agama BTS, Allahu Akbar. Siap ada posting, ada rukun-rukun, ada ibadat-ibadat, Allahu Akbar. Aku sangat kecewa melihat ramai anak muda, khususnya orang Islam, yang menggadaikan agama Islam yang mulia ini demi mengikut hawa nafsunya yang mendorong dirinya kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, aku menyeru kepada semua anak muda, khususnya orang Islam, teruskanlah beriman kepada Allah. Pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa terbuka. Jangan kita merasakan perkara ini perkara kecil, kerana perkara sebeginilah yang dapat mendorong diri kita ke dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. So, kepada semua umat Islam, marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita bersama Islam, kita menegakkan agama Islam. Yang salah kita baiki, yang betul kita terima, dan yang batil kita tolak. Dengan itu, semoga video ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Semoga kebaikan diberikan kepada semua umat Islam. Dan yang terakhir, ingatlah Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan kepada umatnya. Dengan asbab itulah Nabi SAW diberi peluang dan kelebihan untuk memberi syafaat kepada umatnya di akhirat kelak. Nabi SAW tidak sama dengan Nabi-Nabi lain. Ia'ni Nabi SAW diberi kelebihan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Buktinya teman-teman, di akhirat nanti kita akan bertemu semua Nabi untuk meminta syafaat daripada Nabi, tetapi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat kepada kita. Jadi teman-teman, ayuhlah kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan taksub dengan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Islam tidak melarang seseorang itu berhibur. Islam tidak menghalang seseorang itu dalam bermuzik, tetapi Islam melarang seseorang itu taksub dengan perkara-perkara duniawi sehingga melupakan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.